bisa lepas. Bapak ngingetnya gimana? Gua pakai rantai loh. Ini tarik. Rantai hilang. Lu tega, Le. Eh, tegaan lu. Jadi gini selama ini. Gua mah biar lu ngerasain waktu Ola datang kemari, lu berdua sama Ola. Itu kan kecelakaan. Kecelakaan apanya? Orang jelas-jelas lu ngikut gua di pohon jengkol lu. Mana buah ujengkol lagi. Pohon jengkol. Emang tadi ini bener Kang Sule yang ngelakuin? Iya, siapa lagi kalau bukan dia? Oh, jadi kamu mau duduk aku? Tar dulu. Iya, kenapa? Ini yang disebut dengan drama itu ini ya. Drama, sandiwara. Ini kalau bisa dibuka ngapain? Kenapa enggak ada lintangan? Dari tadi aja mukanya. Iya, kalau bisa kenapa enggak dari sono lo buka? Mau aku bukain? Iya, maksudnya begitu. Mau dibukain lu malah buka duluan lo. Malah dia sendiri kan. Aku diperlakukan seperti ini. Coba muter. Gua kan cuman bercanda, Andre. Jangan ditarik, centet nih. Orang lagi bukan malah ditarik. Centet. Tolak, lihat posisi dong. Ya. Saya maunya narik gimana? Entah kalau ada yang lecet kan repot. Jasnya murah, jadi lecet. Jadi ini kelakuannya Kang Sule. Iya. Gua mau bercanda. Kamu tuh kalau mau ngiket tuh pakai ikatan keluarga dong, jangan pakai ikatan begini. Gua mau pakai ikatan keluarga, kartu keluarganya sobek kemaluan. Gimana coba? Ya. Lihat kan. Kamu lupa persahabatan kita 6 tahun yang lalu. Ketika kita sama-sama main di ombak got. Ombak got. Oke. Siapa yang nolongin kamu? Oh, kamu. Keluargamu. Eh, lu juga harus bisa ngerasain lu kalau jahil-jahil sama gua. Lu masih ingat gak? Lu pura-pura benerin wig gua, padahal lu nyimpen balsam yang begitu panasnya di jidat gua. Ayo. Iya, lu harus bisa ngerasain. Itu sahabat sih sahabat. Sayang padamu. Sayang dari mana? Panas jidat gua, sayang. Cukup sudah. Le, pakai dilepasin lu mah. Biar drama. Justru gue mau nanya sama lu. Hah? Yang itu baunya apaan barusan? Wangi kembang. Kok gue beda? Hah? Wangi apa? Lunya kali hidungnya bau. Udahlah, kan kalian berdua sahabat sudah lama banget. Janganlah berantem. Kan biasanya juga lu gak marah, biasanya gue bercandain. Iya. Waktu syuting CNL, lu lagi nguap, gue masukin batu baterai. Lu anteng aja. Iya. Lu malah... marah. Sekarang kenapa marah gara-gara ada Ola lu? Itu karena gua doyan sama baterai. Udah dong, baikan. Kalau namanya sahabat kan iya, jangan baikan, marah. Baikan ya. Kalau sering bercandain orang jangan marah kalau dibercandain. Baikan. Susah dong ngaitnya bagaimana ini? Yang ini. Oh iya, salah. Kok kiri sih? Kanan dong. Kamu yang megang sidak, kamu ikut aja. Iya. Bersama kami. Jakarta menyempit.